kali ini ikut kita nge-vlog di Christchurch. Ini masya Allah pemandangannya bagus banget nih gini. Dan ini nanti bisa lebih full lagi bunganya kalau spring. Ini kan baru awal ya. Terus di sini juga nanti biasanya bunga-bunganya tuh warna ungu. Ya sayang. Terus hari ini kita mau buka bersama ke tempat teman kelas udah. Kita juga udah bawa potluck. Masa apa tadi bininya? Ayam mentega. Sama? Ketara nih gak ikut bantuin. Sama ini asam pedas fish cake. Oh iya iya. Nah, yuk ikut kita ngelihat bagian sana gimana. Kalau cerah itu Oxford itu next level ya dah. Kalau gak cerah langitnya tuh abu-abu, mendung, apa dah, gloomy. Masya Allah banget, kalau cerah. Ih, di sini juga ada nih bunga tulip. Cantik ya. Apa? Wow, bagus banget. Itu teman-teman lucu. Ini Ramadan keberapa dah? 14. Iya, 14 alhamdulillah. Di sini sekarang kayaknya udah mau jam 6 ya dah. Jadi kita ke sini setengah 6. Hari ini buka puasanya jam setengah 7 malam. Hidungnya, tapi ini karena udah jam 5 jadi tutup ya sayang. Tutup. College-nya nggak bisa dimasukin lagi. Iya. Cuma kita masih bisa di halaman. Kita belum loh dah yang sampai ke sana itu dah. Sama yang kalau sebelah sananya itu ada ini juga dah kayak di Port Meadow. Iya. Coba kita explore ya teman-teman. Ini kalau nggak salah perdana ya kita bikin vlog yang di sini. Tapi kita udah beberapa kali ke sini. Kalian orang ngajak teman gitu, tapi kadang lupa bikin video YouTube. Gila, ini keren banget sih. Ya, masih. Ini teman-teman bangunannya cerah. Hari ini cerah terus ya? Ya, tapi juga kadang cerahnya itu warna awannya kan beda-beda ya. Oh. Kalau percampuran sinar sore nya itu dengan birunya langit waktu sama gedungnya, dia bilang kayak apa? Lanjut lagi teman-teman. Ke arah sana ya? Ya. Tapi kayaknya kita udah mau ini ya, dah. Yes, jadi sayang, aman. Banyak yang komen dari sana tuh. Wih, bagus banget ini. Jadi kalau udah blasem nih, keren. Iya betul, tuh guys. Tuh kita lihat, itu orang lagi. Udah mau keluar lanjut jalan ke rumahnya si Curis ya. Sunset guys, sunset Oxford dari Christchurch. Kita bisa lewat sini lah istilahnya. Bisa dah. Wow, berani dong kita lewat sini. Tapi emang bisa dah, bukan private dah. Oke lah. Semoga nanti teman-teman yang lihat vlog ini juga bisa kesini langsung. Tuh bunga magnolia. Kayaknya bisa sih deh. Bagus juga ya deh yang daerah sini. Batuan gini. Ini kayak jalan di Queensland.
Atau gitu masuknya dari sini tadi. Tapi enggak apa-apa, kita tadi kan foto yang di depannya yang bagus. Ini apa yang dalam-dalam sini ya? Keluar deh kita. Ini ada bunga juga, teman-teman. Bunga putih. Ya, dikejar enggak ya? Itu bisnya kita, teman-teman, nomor 10. Nah, ini bagian depannya, teman-teman. Kalau masuk nanti tuh keluarnya dari sini, pintu sini. Alhamdulillah masih kekejar, teman-teman. Yeah. Ke Kauli naik bis yang ini. Aduh, sambil ngos-ngosan. Kita udah turun bis, teman-teman. Ternyata lumayan jauh juga. Iya dah. Sekarang kira-kira berapa tadi? 20 menit lagi deh kayaknya. 20 menit kurang ya? Kurang, 13 menit lagi. Oh. Kayaknya pas deh kita. Sampai sana buka. Oke. Sampai di sana, teman-teman. Nanti kalau pas jalan view-nya ada yang bagus aku videoin lagi. Oke. Yang ini namanya daerah Kauli, teman-teman. Jadi tempat biasa kalau teman-teman suka ngikutin vlog belanja gitu, kita di sana tuh suka beli yang sebelah arah sana, suka beli apa? Iya, daging halal. Di daerah sini tuh banyak imigran ya, sayang. Ih, bagus juga tuh. Di balik ini aja bagus ya dah. Di balik pohon-pohon ini sunsetnya. Jauh nggak ada masuknya? Apa? Jauh nggak rumah curis masuknya? Iya, intinya sampai tembus ke ini, ke jalan. Nggak kok. Oke. Okay. Rumah-rumah ini nggak terlalu mahal. Lihat aja dari mobilnya. Mengira. Mobil-mobilnya. Biasa. Iya, mobil-mobil apa? Kalau di sama ton kan, mobil-mobilnya. Elit ya? Elit. Ih, ini apa dah? Bagus lah. Children apa hospice? Oh, daycare. Kita masih jalan, teman-teman, belum sampai. Apa sih? Oh, ini internetnya udah mau cek lagi. Oh, tethering ya, hotspot. Apa bisa? Oke, tunggu ya. Daerah sini nggak seberapa bersih ya dah. Iya, ada lukisan singa. Ini ada bunga kuning. Ini ada bunga putih, teman-teman. Kita masih belum sampai. Masih mencari. Apakah ini perumahan, teman-teman? Nah, sama. Wah, ada bendera Palestina dah. Yang ini rumahnya bagus dah, besar dah. Yang daerah sini dah. Oh, depan rumah curis nih di nama sini. Iya. Di depan rumahnya dia. Ini kita baca nanti ya. Oke. Pas banget. Itu ada itu lampu-lampu. Nah, teman-teman, lampunya ada apa? Pohonnya ada lampu maksudnya. Udah mau sampai, teman-teman. Kalau di maps berarti yang ini dah. Ini masjid Medina Mosque. Sampai di buka. Oh iya. Oke. Okay. Hi, Curis. Someone has come or just two of us? Is there someone coming? Yes, Lily's here and one of my friends is here. Okay. Yes, and teman-teman, tadi kita
habis sholat. Ini kamar teman kita. Kita boleh sholat di ruangannya. Terus kita ini di lantai 2. Kita mau turun ke bawah lagi tempat tadi orang-orang kumpul. Setelah kita mau makan. Tadi baru minum doang. Serius mam dan I have already given you my car in Andrew's shop. No worries. And I give this to my teacher also. So. Alright, see you. Bye guys, bye. Kita mau pulang lagi sih. Ayo. Jadi pas di sana nggak seberapa banyak ngerekam soalnya ngobrol ya, dah. Orang di sini tuh kalau ngumpul ya ngobrol, nggak ada satupun yang lihat HP. Iya, iya ya. Dan tadi pas selfie pakai HP nyetiris ya. Iya. Kita mau jalan lewat yang tadi lagi. Oke guys, mungkin ini dulu videonya. Ini juga pencahayaannya kurang bagus soalnya kan gelap ya. Terus di sini tuh lampu jalannya juga yang orange gitu dan nggak seberapa banyak, nggak terang kayak di Indonesia. See you in the next video. Bye. Kalau orang tuh jenggotnya panjang kali. Jenggot siapa? Ada orang tadi gua peci pakai sepeda. Udah meluk saya yang gini kan. Jenggotnya panjang kali. Tadi kamu bilang apa? Aku sayang. Kak, udah di kamera kok kamu diem, kalau enggak di kamera banyak ulahmu. Terus. Iya. Iya guys, kalau di kamera dia malu guys. Oh, si mas-mas tadi ngeliatin kita. Udah vlog. Kan jarang, soalnya tuh jarang ngeliat di sini tuh yang seumuran kita, udah menikah gitu loh, muslim maksudnya. Jadi tadi itu ada orang kan, mungkin dia mau pergi sholat Jumat, sholat tarawih, pakai sepeda, pakai peci kan. Panjang kali liatannya. Sampai noleh gitu. Iya, dia liatin kita kan. Tanya kecil-kecil pacaran. Kecil-kecil berjilbab pacaran. Kita udah nikah. Ya di sini banyakan tuh yang muslim, yang apalagi cowok-cowok tuh udah umurnya 30-an atas belum nikah ya. Iya. Ya raja. Bodoh amat. Ini kita udah di city center teman-teman. Nanti di depan kita mau naik bis terus lanjut ke